Pagi semuanya, kalian sudah berolahraga pagi ini belum? Kak Evan habis berolahraga nih teman-teman. Setelah ini, Kak Evan lagi menunggu Keira dan teman-temannya untuk belajar bersama. Tapi sepertinya Keira dan teman-temannya lagi bermain sepeda deh. Teman-teman, sebelum belajar dimulai, kita berdoa dulu yuk agar pembelajaran hari ini bisa terlaksana dengan baik dan bermanfaat nantinya. Berdoa dimulai. Teman-teman, selagi Kak Evan menunggu Keira dan teman-temannya bermain sepeda, Kak Evan mau menyiram tanaman dulu nih. Ikut yuk! Kak Evan sangat bersyukur sekali teman-teman. Tempat tinggal Kak Evan, sumber airnya cukup banyak, jadi tidak kekeringan. Bagaimana dengan tempat tinggal kalian? Apakah sumber air tanahnya cukup melimpah atau sudah mulai mengering? Teman-teman, jika tempat tinggal kalian sudah cukup mulai mengering, apa yang akan kalian lakukan? Apakah membuat tempat penampungan air atau mencari sumber air lain? Kalian bisa ceritakan di buku kalian masing-masing ya teman-teman. Jadi ingat cerita tentang ABC kemarin ya. Semoga kita tidak pernah mengalami peristiwa yang dialami ABC itu teman-teman. Ayo membaca. Kiki sedang menyiram tanaman ketika angin berhembus kencang. Sehelai kertas melayang dan jatuh di kakinya. Kiki mengambil kertas itu. Hah? Surat? 12 Desember 2220. Hai kawan, kenalkan, aku ABC. Saat ini, aku dan penduduk negara ini tidak memiliki air. Sungai-sungai kering, danau-danau tidak ada lagi. Tanah tandus sehingga tidak ada tumbuhan yang hidup. Hewan-hewan, mereka semakin sedikit. Banyak yang mati karena kelaparan dan dahaga. Adakah air di tempatmu? Tolong tunjukkan lokasimu supaya aku bisa mengambil air dari sana. Terima kasih banyak kawan, bantuanmu sangat berharga. Lama Kiki merenungi isi surat itu. Ia ingin membantu ABC, tetapi bagaimana caranya? Bu, ibu, bu. Bu, ibu, bu, ada surat nih bu. Dari siapa? Dari masa depan. Tahun 2220. Emang air di masa depan bisa habis ya, Bu? Itulah mengapa kita tuh harus menghemat air. Mandi nggak usah lama-lama. Terus kalau mau siram tanaman, pakai air bekas pakai. Tapi tidak mengandung sabun. Nah, terus kita bisa menampung air hujan. Dan terus kita bisa membuat... Bisa membuat apa, Bu? Halo, Pak. Ini Bu Rika nih, Pak. Iya, saya mau pesen pipa ya, Pak, ya. Ada? Iya, yang diameternya 10 cm. Panjangnya berapa? Ya deh, boleh. Kalau gitu. Saya pesen 2 ya, Pak, ya. Bisa diantar sekarang, Pak? Iya, ke tempat biasa. Saya ada di rumah kok. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, ya. Ibu mau membuat apa? Biopori. Biopori. Biopori.
Tahukah kalian apa itu biopori? Biopori adalah lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah. Biopori berguna untuk memudahkan air terserap ke dalam tanah. Semakin besar dan banyak biopori yang dibuat, peresapan air ke dalam tanah akan semakin banyak. Mau tahu bagaimana caranya membuat biopori? Pertama-tama, kita siapkan dulu alat yang dibutuhkan. Pipa paralon dengan panjang minimal 50 cm dan diameter minimal 10 cm. Bor biopori atau linggis. Tutup paralon. Sampah organik berupa daun dan sisa sayuran atau buah. Bor tangan atau besi yang dipanaskan. Dan begini cara membuatnya. Pertama, buatlah lubang-lubang kecil pada paralon dan tutupnya menggunakan bor tangan atau besi yang dipanaskan. Lubang-lubang ini berguna mengalirkan air ke dalam tanah. Kemudian, buatlah lubang di tanah sepanjang paralon menggunakan bor biopori atau linggis. Setelah itu, masukkan paralon ke tanah dengan posisi tegak lurus. Ingat ya, teman-teman, tegak lurus, jangan melintang. Lalu, isilah paralon dengan sampah organik. Kemudian, tutup paralon sebelah atas. Tada! Lubang biopori ini siap bekerja menyerap air ke dalam tanah. Ayo teman-teman, kita coba membuat biopori di rumah. Tapi sebelum itu, jawab pertanyaan ini dulu yuk. Jawablah pertanyaan berikut dan tulis jawabannya di buku kalian masing-masing. Pertanyaan pertama, apa yang Kiki dapatkan saat menyiram tanaman? Jawabannya adalah, sebutin bareng ya. 1, 2, 3. Surat. Yes, betul. Kedua, apa saran yang Ibu Kiki berikan untuk menghemat air? Apa jawabannya teman-teman? Ya, ada beberapa cara. Pertama, kalau mandi tidak perlu berlama-lama. Menyiram tanaman dengan air bekas pakai yang tidak mengandung sabun, menampung air hujan, dan membuat biopori. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Apa manfaat biopori? Yuk, kita periksa jawaban kita. Jawaban yang tepat adalah, biopori membantu memudahkan air terserap ke dalam tanah. Ayo menulis! ABC, apa kabarmu hari ini? Aku sangat sedih membaca suratmu. Aku juga menyesal telah memakai air dengan boros. Mulai sekarang, aku akan... Yuk teman-teman, kita bantu Kiki buat surat balasan ke ABC. Ini tadi surat yang dibuat oleh Kiki. Kalian bisa menuliskannya di buku kerja kalian setelah kita selesai belajar nanti. Setelah kalian selesai menulis, bacakan surat itu di depan orang tua kalian ya. Ayo berlatih! Teman-teman, coba perhatikan lagi surat yang ditulis ABC. Ia menggunakan kata sapaan. Hai kawan! Kata sapaan seperti itu bisa digunakan kepada orang seusia yang belum kita kenal. Tentunya kita perlu menggunakan kata sapaan yang lain jika surat itu ditujukan kepada orang yang lebih tua. Nah, sebetulnya apa sih maksudnya kata sapaan itu? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara atau menggantikan nama orang kedua. Penggunaannya sangat terkait pada kebiasaan setempat, situasi, dan kondisi percakapan. Daftar berikut ini merupakan contoh kata-kata yang dapat digunakan sebagai sapaan. Pertama, nama diri. Contohnya seperti ABC, Amir, Kiki, dan sebagainya. Kedua, kata yang menunjukkan kekerabatan. Seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman. Ketiga, gelar kepangkatan, jabatan, atau profesi. Seperti kapten, camat, dokter. Keempat, kata nama seperti tuan, nyonya, dan nona. Kelima,
nama pelaku seperti penonton, hadirin, atau pendengar. Halo Kak Evan. Hei, kalian udah selesai sepedaannya? Udah Kak, capek. Hai teman-teman, kenalkan ini Keira, sepupunya Sherin. Dia yang akan menemani Kak Evan untuk belajar, karena Sherin lagi sakit. Oh iya teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan kalian di rumah ya. Kepada Bapak dan Ibu warga RT 5, diharapkan kehadirannya pada rapat RT nanti malam jam 8, ba'da sholat isya. Saya ulangi, kepada Bapak dan Ibu warga RT 5, diharapkan kehadirannya pada rapat RT nanti malam jam 8. Terima kasih. Itu tadi undangan ya Kak? Berarti yang harus datang Bapak-bapak sama Ibu-ibu aja? Iya, itu tadi pengumuman rapat dengan menggunakan kata sapaan, biar sopan. Masa mengundang rapat pakai bahasa seperti ini? Yo, encang-encingnya babe, kita kumpul bareng-bareng yuk rapat jam 7.30. Jangan lupa ya. Masa gitu jadi gak sopan dong? Oh, berarti kalau kita mengajak Kak Evan, biar sopan kita mesti ngomong dulu, kepada Bapak Evan diharapkan datang ke dapur untuk mencuci piring yang kotor. Ya gak gitu juga Kera, kita kan udah saling kenal. Nih, Kak Evan kasih contoh lagi ya. Teman-teman, perhatikan juga ya contoh berikut ini dan cari perbedaannya. Ini adalah pesan untuk Syashi yang berisi ajakan untuk membuat biopori. Coba kamu baca ya, Kera. Halo Syashi, kemarin saya membuat biopori. Apakah kamu sudah punya biopori? Ayo bikin biopori di halaman rumahmu. Sekarang, perhatikan pesan ini, Iqbal. Kamu yang baca nih. Kepada Bapak dan Ibu warga Kampung Sukun, dengan hormat, kemarin saya telah membuat biopori. Apakah Bapak dan Ibu sudah memiliki biopori? Mari membuat biopori di halaman rumah masing-masing. Bapak dan Ibu bisa menceritakan hasilnya di pertemuan warga selanjutnya. Nah, kalian lihat bedanya kan? Dua pesan tadi isinya memang ajakan yang sama, tapi disampaikan dengan cara yang beda. Kalau pesan yang pertama buat temen ya Kak? Betul. Yang kedua buat orang tua. Buat orang yang lebih tua dan biasanya disampaikan di situasi yang lebih formal atau resmi. Oh gitu mas, oke nanti dihitung aja ya mas, nanti saya kasih tahu ayah saya. Itu tadi Mas Rio, petugas panel surya yang datang kemarin. Dia bilang kebutuhan listrik di rumah Kak Evan itu 805 watt peak. Sementara satu panel listrik itu bisa menghasilkan 100 watt peak. Berarti Kak Evan butuh berapa panel listrik ya? Coba kita bayangin, 100 watt peak itu dihasilkan oleh satu panel surya. Berarti 805 watt peak itu dihasilkan dari 8 panel surya. Benar tidak teman-teman? 805 dibagi 100 sama dengan 8 panel surya, sisa 5 watt peak. Yes, urusan panel listrik hari ini aman. Sekarang urusan... Kak, bantuin soal matematika dong. Aku lupa kalau aku ada tugas matematika. Ya udah, tapi nanti kamu bantuin Kak Evan bikin poster lagi ya. Siap, Bos. Ayo menyimak. 1 dibagi 9 0, aduh, pusing. Bagian mana yang pusing, Iqbal? Ini, Kak, mengubah pecahan 1/9 jadi bilangan desimal. Itu gampang. Pecahan dengan penyebut 9 adalah pecahan yang unik dan spesial. Spesial? Spesial gimana, Kak? Jadi gini nih. Semua pecahan dengan penyebut 9 jika dirubah menjadi desimal, maka semua angka di belakang komanya adalah angka pembilangnya sampai tak terhingga. Misalnya begini. 1/9 sama dengan 0,111. Angka pembilangnya adalah 1.
Maka, angka di belakang koma adalah 1 juga. Jadi, bilangan desimalnya adalah 0,11111 sampai satunya tak terhingga. Begitu juga dengan pecahan 2/9. Karena angka pembilangnya adalah angka 2, maka angka di belakang koma pada bilangan desimal adalah angka 2 juga, sampai tak terhingga. Jadi, 2/9 sama dengan 0,22222. Oh gitu, gampang dong kak. Ya iya gampang. Nah, sekarang kak Evan tes kalian ya. Kalau bilangan pecahan 3/9, berapa nilai desimalnya? Aku 0,33 sampai 3-nya tidak terhingga. Wah, kamu pandai kak Ira. Sekarang tes lagi nih. Nilai pecahan 4/9, nilai desimalnya berapa? 0,444, pokoknya 4-nya ada banyak deh. Cerdas Iqbal, gampang kan? Teman-teman di rumah juga pasti bisa. Nah, sekarang Kak Evan tantang nih. Kalau pecahan 2/99 dan 3/99 diubah menjadi desimal, berapakah nilainya? Coba otak-atik di rumah ya. Sekarang kita coba mengerjakan soal ini dulu. Ayo main coba. Ibu Andi menyetrika pada malam hari setelah bekerja. Untuk menyetrika 4 baju diperlukan sekitar 1/4 jam. Berapa lama ibu menyetrika 12 baju? Tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Kak Evan tunggu. Yuk, sekarang kita cek jawaban kita. Diketahui, waktu untuk menyetrika 4 baju sama dengan 1/4 jam. Maka, untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyetrika 12 baju, kita buat persamaan matematikanya sebagai berikut. 12 dibagi 4 dikali 1/4 sama dengan 3 dikali 1/4 sama dengan 3/4 jam. Pertanyaan kedua, supaya lebih hemat listrik, ibu ingin menyetrika selama 1/4 jam untuk 30 baju. Berapa waktu yang ibu punya untuk menyetrika 1 baju? Yuk kita cek sama-sama. Caranya, 1/4 dibagi 30. Kita ubah dulu pecahan 1/4 menjadi pecahan biasa, yaitu 5/4. 5/4 dibagi 30. Kalian masih ingat kan cara membagi bilangan pecahan dengan cara membalikan pembilang dan penyebut pada bilangan pembaginya? Jadi, 5/4 dikali 1/30 sama dengan 1/24. Ayo berlatih! Sebuah rumah memiliki 3 bak penampungan yang memiliki kapasitas total sebesar 457 1/2 liter. Berapa banyak air yang berhasil ditampung di masing-masing bak penampungan tersebut jika terisi penuh? Sekarang coba bayangkan, kalau 3 bak berisi 457 1/2 liter air, berarti 1 bak sama dengan... Aku tahu, caranya berarti 457 1/2 liter dibagi 3, karena baknya ada 3. Nah, sekarang coba kamu tulis caranya di buku. Karena pembilang dan penyebut harus dibalik, maka 457 1/2 liter dibagi 3 sama dengan 457 1/2 liter dikali 1/3. Untuk memudahkan, kita ubah pecahannya menjadi pecahan biasa, yaitu 915/2 kali 1/3. Sama dengan 915/6. Nah, kemudian kita bagi 915/6. Sama dengan 152,5 atau 152 1/2.
Jadi, banyaknya air yang bisa kita tampung di bak masing-masing 152 1/2 liter. Proyek kreatif minggu ini. Hah, kita disuruh ngisi tabel. Katanya mau buat poster. Tabel ini penting buat bikin poster nanti. Kirain aku disuruh ngecat atau ngewarnain atau gambar. Kan aku paling senang kalau gambar. Iya, itu nanti. Ya udah deh, aku coba aku kira-kira aja ya, Kak. Aku kalau mandi bisa 20 gayung. Tapi kalau sikat gigi berapa ya? Teman-teman, nanti coba buat tabel yang sama ya. Ini contoh tabelnya. Ini adalah tabel penggunaan air dalam satu hari. Di kolom anggota keluarga, sebutkan anggota keluarga kalian. Apakah ayah, ibu, kakak atau adik, dan termasuk kalian sendiri. Kemudian di baris pertama, sebutkan kegiatan yang memerlukan air. Misalnya mandi, sikat gigi, cuci tangan. Kalian boleh menambahkan kolom lainnya. Kemudian, berapa banyaknya air yang dibutuhkan masing-masing anggota keluarga ketika melakukan kegiatan itu. Kalian boleh salin tabel ini di buku kalian ya. Refleksi. Hari ini kita sudah membaca surat penting dari ABC di masa depan. Dan jangan lupa tugas kalian, surat balasan untuk ABC. Lalu kita juga belajar tentang kata sapaan dan bagaimana penggunaannya sehari-hari. Kita sudah belajar tentang uniknya pecahan dengan penyebutnya 9. Dan kita belajar bagaimana menghitung pembagian pecahan. Bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Senang? Bingung? Atau sedih? Mudah-mudahan semuanya senang ya. Udah, Kak. Sekarang kita bantuin ibu siapin makan siang yuk. Oke. Sampai jumpa besok ya teman-teman. Jangan lupa terus berlatih dan berdoa. Juga tetap semangat. Dah. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.